Raka Aswatama. Ini ada apa kira-kira bisa sampai di tapal batas ngejaga perjalanan Abimanyu? Di tapal batas negara Amarta, coba jelasin Kakang Aswatama. Rai adik kakak Abimanyu, wayanya sekarang mah kudu ikut ke negara Astina. Apa sebab kudu ikut ke negara Astina? Bahwa Rai teh bakal mau dijodohin sama anak Raja Prabu Duryodana. Bukannya si Dini anjing. Kau Dewi Lesmini kurin teh ka edan-edanan pengen kawinnya ka Abimanyu. Saking kurepotnya Prabu Duryodana sampai banyak pikiran, tadinya sehat sekarang jadi sakit. Gara-gara mikirin anak. Makanya dari itu wayanya sekarang lah itu kudu ngikut ke negara Astina. Kasian itu tepan masih tua. Ya kalau memang itu udah menjadi perintah dari Uwak Prabu Duryodana, ya baiklah Kakak Aswatama, ayo kita gerak berangkat. Bila mana masuk bakal dikepung pada pasukan para Kurawa. Atur semua siap siaga, jangan sampai lolos. Ini bekakak udah kubawa ini. Kemari-mari nyampe nya 8 katanya ke negara Astina, ini ngapa ke hutan-hutan? Dibilang nyasar tapi ini sengaja, Roman. Sekarang wayahnya bu mau diapain? Abimanyu bakal mau dibunuh mati, bakal mau dijadikan tumbal di negara Astina. Tuh benar kalau itu mah pirasat mah gak ngebohong Tirta. Dugaan gak meleset. Nyaho-oh. Siapa yang nyebut-nyebutin Maios? Cuma demenan Eda, demenan tukang gendang. Maios, Maikin. Anterin balik lagi ke negara Amarta. Daripada dianterin balik bakalnya mau dibunuh. Nyata langsung Abimanyu ditusuk pada asap.